warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tova di Surabi Hanet Official. Kali ini saya mau bahas tentang masalah perhambatan ya, stagnan pada tanaman anggur ya. Bisa terjadi stag itu banyak penyebabnya, dari hama, penyakit maupun dari akarnya sendiri yang mengalami busuk ya. Media juga berpengaruh. Jadi kali ini saya akan menyampaikan tips dan triksnya. Untuk kemarin stagnan itu harus potes. Kalau misalkan potes gak mempan, kita harus cari solusi apa medianya mesti diganti ataupun dari tanamannya terkendala. Nah, kali ini saya akan menggunakan akar baru ya, yaitu dengan cara sambung menjadi akar ganda ya, atau menjadikan 2 atau 3 rostok yang akan kita tempel. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe bagi yang belum. Oke, let's go. Oke, jadi ini adalah tanaman yang waktu itu mengalami stag ya, stag yang cukup-cukup menyebalkan. Nah, ini bisa dilihat ya. Kalau cabang yang kurang sehat itu daunnya akan kecil-kecil. Berbeda dengan sebelumnya itu besar-besar ya, seperti sebelahnya ini besar-besar. Daunnya sehat. Nah, ini pucuknya, pucuknya bagus. Tapi kenapa bisa stag dan batangnya sulit sekali untuk besar? Itu penyebabnya satu, bisa jadi itu medianya. Kalau medianya bukan diukur pH-nya normal, berarti bukan medianya, yaitu bisa jadi ada hama. Nah, contoh ini mengalami pembusukan. Ini sorry. Aduh. Merahnya jatuh, guys. Nah, bisa jadi itu selain medianya, ini adalah penyebabnya hama. Nah, kalau ini saya identifikasi penyebabnya adalah pembusukan pada batang ya, bisa kalian lihat ini. Batangnya jadi ini mati sebelah ya. Tuh. Kelihatan nggak? Nah, ini mati sebelah. Jadi kalau kita kopek sini, kita kupas, ini kena ya. Yang sehat cuman sebelah ya, setengahnya. Nah, jangan panik, jangan bingung. Ini bisa kalian tambahkan rostok lagi ya. Padahal ininya sehat nih. Batangnya bulat ya, tidak gepeng. Tuh. Nah, ini akan saya tambahkan rostok lagi. Ya, rostoknya nanti akan saya tanam di sini 1 2 atau 3 ya, supaya bisa mensupport kepada batang utamanya. Ini adalah jenis Ara 15 ya. Awalnya sehat, setelah pembentukan tersier tiba-tiba kena penyakit ini. Oke, langsung aja kita cari dulu rostoknya. Nah, di sini saya banyak rostok. Nanti ya biar cepat aja saya cari dulu sendiri. Oke, saya udah dapat rostoknya. Ini adalah rostok yang akan kita sambung. Pakai rostok Red Master ya. Nah, Red Master ini keunggulannya adalah wheel grape ya, bukan wine grape. Jadi memang khusus untuk perakaran ini sangat cocok sekali. Selain itu dia tahan air ya, walaupun kelemahannya adalah tidak tahan kekeringan ya. Jadi ini sangat cocok di tempat yang banyak sekali kadar air ya, atau lembab, ataupun hujan yang sering ya, intensitas hujan yang tinggi. Ini cocok banget untuk menanggulangi kelembaban. Oke, kita akan coba bongkar dulu nanti sebelah sini. Lepasin dulu. Oke, sudah selesai dikubur. Nanti tinggal kita satukan dengan
batang utama dari jenis ini. Oke. Di sini saya sudah menyiapkan silet, para film dan gunting ya, jangan lupa. Jadi nanti kita akan sambungkan seperti grafting, cuman bedanya ini hanya ditempel di batang. Jadi nanti kita akan tempel rostok barunya di batang yang lama. Oke, sudah jadi. Nah, ini seperti ini. Jadi si sambungan ini nanti akan berfungsi untuk membuat cabang lama itu menjadi lebih kuat ya, karena akar yang ini tidak maksimal terserang penyakit busuk ya, jadi sehingga mati sebelah batangnya, bisa juga jadi penyebabnya karena hama juga ya. Nah, yang penting kita akan suplai nutrisi baru nanti dari rostok ini, sehingga tanamannya bisa lebih sehat lagi. Oke, mungkin seperti itu. Nanti bisa kalian praktekkan kalau ada tanaman yang stagnan. Kalau sehat tidak perlu ya. Kalau tanamannya vigor tidak perlu rostok banyak-banyak. Yang penting bisa mensuplai nutrisi dengan baik. Oke, sekian dulu. Semoga bermanfaat. Kalau yang suka boleh like, kalau yang gak suka boleh dislike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.